Minangka tarekah pikeun megatkeun mata rantai sumubarna COVID-19, Kosgoro Kota Sukabumi jeung Polres Sukabumi Kota nyemprotkeun disinfektan ka area publik turta zona merah corona. Eta hate dilakonan minangka wangun kahaat Kosgoro lebah megatkeun mata rantai COVID-19 di Kota Sukabumi. Kegiatan nyemprotkan disinfektan anu ditaratas ku DPRD Provinsi Jawa Barat ti fraksi Partai Golkar anu oge Ketua Kosgoro Jawa Barat Pinera Wijaya dilakonan di sababara tempat rame jeung area zona merah corona di Kota Sukabumi. Eta hal teh dilakonan keur nyinglar sumebarna wabah COVID-19 di sakuliah Kota Sukabumi. Prak-prakan nyemprotkan disinfektan teh dipiharap bakal efektif lebah numpes wabah corona. Kiwari Kota Sukabumi dipapayasan ku sababara zona merah diantarana Kecamatan Lembur Situ, Gunung Puyuh jeung Cibeureum. Dina nas-nasna eta prak-prakan nyemprotkeun disinfektan teh mangrupa wangun kahaat Kosgoro ka masyarakat Kota Sukabumi. Tentunya ini bukti nyata bahwa Kosgoro ada peduli terhadap masyarakat, peduli atas kesehatan, dan juga hari ini pada kegiatan ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan Kosgoro yang sudah dilaksanakan di beberapa kota, Cirebon, kemudian Bandung, kemudian Bekasi, dan Sumedang. Ini ada di Kota Sukabumi, seperti itu. Jadi kami, Kosgoro Jawa Barat, adalah mengharap bahwa kota-kota yang ada, terutama di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, merupakan daerah pemilihan Kang Pinera Wijaya. Tentunya dia punya tanggung jawab moral untuk bagaimana Sukabumi, kota maupun kabupaten sehat, seperti itu. Titiknya mana aja, Kang, yang disemprot? Titiknya barusan adalah pertama di Balai Kota, kemudian Jalan Bayangkara Secapa, kemudian masuk keliling ke Jalan Ahmad Yani, kemudian juga ke depan Polres Kota Sukabumi. Di sagedengan nyemprotkan disinfektan, pihak kepolisian jeung Kosgoro ge meredih masyarakat sangkan salawasna ngalarapkeun paripola hirup sehat, turta bersih, sarta narumpi di imahna sewang-sewangan, luyu kana aturan ti pamarentah. Dina amprona, eta prak-prakan nyemprotkan disinfektan teh dipiharep mampu megatkeun mata rantai virus corona di sakuliah Kota Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV.